Tentara Bayaran Mematikan di Asia diisukan siap membantu grup Wagner. Tentara Bayaran Asia itu dijuluki dengan Gurha. Mereka bersedia bergabung dengan Wagner lantaran ditawarkan gaji yang tinggi. Tawaran tiba di waktu yang tepat lantaran rekrutmen tentara di India sudah berakhir. Sejumlah media asing lainnya melaporkan bahwa Gurha Nepal, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, secara massal ingin bergabung dengan jajaran PMC Wagner dan ingin berperang di pihak Rusia melawan Ukraina. Dianggap pejuang yang ganas, Gurha Nepal bergabung dengan grup Wagner, sebuah perusahaan militer swasta Rusia yang baru-baru ini memberontak melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Gurha secara kondisional disebut kelompok orang asal Tibet dan India yang mendiami kaki bukit Himalaya Nepal. Selain kemampuan tempurnya, Gurha Nepal juga dikenal memiliki senjata tradisional mematikan bernama Kukri. Senjata ini terlihat seperti pisau melengkung yang tajam. Jika dilihat profilnya, Gurha memiliki moto lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Moto ini menjadi cerminan bahwa tentara Gurha memiliki keberanian yang hebat. Oleh sebab itu tak heran jika reputasi Gurha dikenal kuat dan tidak pernah takut.